Semangat pagi sob, jumpa lagi di channel Raja Nagas. Kali ini Raja Nagas akan mencoba memposting bagaimana cara membongkar kompor portable, kompor gas portable atau kompor gas camping sob, yang biasa digunakan untuk camping. Kalau kemarin ya bukan besok, tunggunya. Kalau kemarin itu membetulkan atau mengganti pemantiknya sob, yang kemarin ini sudah nyala sob ya, kemarin mengganti pemantiknya. Kalau sekarang bagaimana cara membongkarnya, gimana caranya sob? Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, silahkan tonton videonya sampai tuntas, like, komen, subscribe, nyalakan lonceng, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Oke sob, kita langsung saja. Caranya mudah sob, alat yang kita butuhkan cuma obeng sama tusuk sate sob. Gimana caranya? Oke sob, silahkan ikuti caranya. Ini di sini ada baut sob, ada baut, tinggal buka baut ini, kuncinya ada di sini sob. Buka baut ini, kita buka saja sob ya. Buka, sudah beres. Tinggal diangkat sob, ini burnernya. Nah, burnernya ada titik dua, ada penguncinya sob. Jadi caranya mudah sekali sob, gampang sekali. Di sini ada bolong tiga, yang dua pengunci, yang satu untuk baut sob. Oke, lalu kita dorong ke, ditarik ke depan sob sedikit, langsung ke atas. Oke sob, mudah sekali sob ya membukanya. Untuk apa ini tusuk sate sob? Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sini sob. Biasanya kalau udah lama tidak dipakai sob, ini suka kotor, suka ada apa namanya, suka ada bekas laba-laba sob, sarang laba-laba. Ini tinggal dicolokin dan diputar-putar saja sob supaya bersih. Dan di sini ada karat-karat sedikit, tinggal digosok-gosok aja, barangkali di sini ada sarang laba-laba juga, kita bersihkan aja. Kita tiup-tiup sob, pastikan sudah tidak ada sarang laba-labanya. Barangkali di sini ada sarang laba-laba juga sob, tinggal digosok aja, putar-putar seperti ini. Ini masih bersih sob ya, masih bagus. Dan ini di sini sob, di sini ini tempat keluarnya gas, ada kotoran, ada sarang laba-laba juga sob, tinggal dibersihin saja. Bersihin, pastikan ini tidak terhalang oleh sarang laba-laba sob. Kalau terhalang dia akan kotor dan api akan merah. Pemilih tip-tip sob. Oke, cara membersihkannya mudah sekali sob. Kalau yang lain yang tampak silahkan tinggal dibersihkan saja seperti biasa sob. Lalu kita pasang lagi sob, udah semuanya udah beres, tinggal pasang, ikuti saja cara yang tadi, agak dorong sedikit. Ini ada pengunci dua, tinggal masukkan saja pengunci dan dipas-pasin biar pas. Kalau belum ngepas ini dorong sedikit, dorong ke belakang sedikit, lalu dipasin, masukin baut terakhir sob, tinggal kencengin. Oke, dan beres sob. Oke sob, demikianlah cara membongkar spare part kompor portable atau kompor gas camping. Mudah sekali. Berikut perawatannya sob. Oke sob, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu postingan selanjutnya dari Raja Nagas. Salam Raja Nagas, terima kasih.